Halo, selamat hari Minggu teman-teman sekalian. Salam sehat selalu dimanapun berada. Nah, pagi ini Kespeta sudah melakukan proses sortir ya, untuk beberapa ikan cupang atau buaya yang berpotensi mutasi pada warnanya. Bisa dilihat teman-teman, ini proses awal dari mutasi warnanya ya. Tuh udah mulai. Nah tuh, ini tuh udah mulai ya. Ini berkat perawatan dengan menggunakan larutan minyak sayur ya. Larutan minyak sayur yaitu gabungan dari daun pisang dengan ketapang. Nah, harus rajin ganti air teman-teman agar proses mutasinya dapat berjalan dengan baik. Nah tuh, ini habis pada makan semua nih, makan cacing sutra pada gendut semua perutnya teman-teman. Nah, selain itu juga harus diperhatikan pola makannya teman-teman, jangan sampai mereka terlalu kenyang ya, karena kita sesuaikan dengan kondisi fisik ikan cupangnya atau usianya. Nah, tuh lumayan indah ya teman-teman calon ya. Nah, ini 16 ya buraya di sini yang sudah kita sortir. Nah, proses sortir itu bisa dilakukan di usia buraya 1 bulan. Ya, bisa terlihat nanti dari perkembangan warna dan fisiknya. Kenapa dilakukan proses sortir? Agar si buraya dapat tumbuh dengan baik ya, pembagian makannya juga dengan baik ya, tidak dapat makan ya, karena kalau dalam satu wadah biasanya seringkali berebut makannya. Nah, silahkan dicoba teman-teman proses sortir buraya ikan cupang. Salam sehat selalu, salam cupangku, cupang Indonesia.